Sementara itu, empat anggota polis dari Balai Polis Kota Tinggi Johor ditahan kerana terlibat aktiviti penyeludupan dadah di lokap IPD Kota Tinggi pada 3 Disember. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche, mereka ditahan pada 10 Disember lalu dan dua daripadanya disahkan positif metamfetamin. Telah juga telah digerakkan untuk bertindak secara proaktif dalam menangani isu salah laku dengan cara membuat pemeriksaan urin, pemeriksaan rekod jenayah, tata tertib, semakkan latar belakang dan anggota termasuk anggota sukarelawan polis ataupun PBR dan serbuan ke atas maklumat yang terima berkaitan dengan pegawai dan anggota. Kesemua suspek berusia 28 hingga 36 tahun itu dikenakan tindakan mengikut Seksyen 3 Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985. Dalam sidang media sama, Dato'